Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Di sini ada Kak Dede Rahim sebagai Kak Kuarcap Kota Bogor. Kak, bagaimana menurut Kakak dengan pelantikan Saka Taruna Bumi ini, Kak, untuk kedepannya di Kota Bogor? Alhamdulillah, hari ini kita melantik Mabdi Saka dan Pinsaka dari Taruna Bumi Kuarcap Kota Bogor untuk periode 2022-2024. Harapannya adalah semakin memperkuat gerakan pramuka di Kota Bogor untuk maju dan berkembang, khususnya di dalam membina generasi muda kita, mempunyai karakter yang baik, ya, membangun karakter bangsa yang positif, yang membanggakan, yang bisa membawa bangsa kita maju, berkembang, dan tentu menciptakan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Jadi itu yang utama yang kita harapkan dari proses hari ini kita lakukan pelatihan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Harapan Kakak untuk kedepannya dengan dibentuknya Saka Taruna Bumi ini, Kak? Silakan. Ya, harapannya tentu Saka Taruna Bumi ke depan semakin aktif dan semakin berkontribusi dalam membangun dan mengabdi kepada negeri, kepada bangsa dan negara, membangun sesama, tentunya memberikan kemanfaatan yang sangat besar untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Siap, Kak. Baik. Terima kasih, Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.